Ternyata yang kedua juga katanya dia fokus ngelihat kotaknya gitu. Jadi aku nggak diperhatiin ya sebagai adik sih, sedih nggak diperhatiin. Mas, bisa balik kan? Lama nih. Mana? Buka masker kamu. Baru pulang dari kelas, ada acara Oke Bos sama Raffi sama Gigi. Langsung ngadi nih, karena kan anak-anak langsung peluk kita biasanya. Mereka langsung datang ke kita, jadi kita mandi dulu. Nah, baru kita boleh ceritain nih. Jadi tadi itu kita diajak untuk ngobrol-ngobrol sama mereka soal masa kita dulu pacaran sampai mau apa larang, terus akhirnya disetujuin gitu. Jadi seru sih tadi acaranya, lucu juga, dan paling surprise itu ya Judika dapat kejutan. Di acara kita di Trans waktu satu segmen yang mau ngasih surprise sama aku gitu. Tapi suruh kreatif ya untuk bawain surprise sama aku, bawa kotak gitu. Ini ada hadiah langsung, silakan. Jadi kan boleh buka matanya. Iya ini. Makasih Mas. Suruh merem. Ternyata yang bawa tuh Roy gitu. Yang pertama aku enggak ngeh. Jadi habis dibawain dia balik lagi ke backstage, karena aku disuruh tutup mata awalnya, jadi aku tutup mata, nggak tahu aku ada orang nganter itu, dan ternyata mau buat si Roy itu surprise-nya, dia bawa kotak. Terus karena aku nggak terus dipanggil lagi si Roy-nya, suruh mas kreatif tolong ini disinfektan dulu nih kotaknya. Mas gitu. Mas ini udah di disinfektan belum? Maaf, sudah. Aman ya? Disinfektan dulu. Enggak, belum. Disemprot dulu. Disinfektan mintain kayak sebentar. Apa sih? Karena mau gimana dari? Masih habis wisuda ya. Pas datang aku udah mulai kenal ya. Oh, ternyata si Roy gitu bawain kotak itu, terus ya, sini dia. Pakai baju seragamnya Trans. Disinfektan. Gitu. Lama nih. Mana? Hah? Biasanya disuruh beres dulu, ini belum, ini udah mau kabur aja. Ternyata ada Roy di situ, dan kita diminta untuk menceritakan kejadian-kejadian perjalanan kita dari mulai kecil, karena kita deket banget. Terus kita ceritain. Disangkanya abdi beneran deh. Padahal ini udah dua kali bolak-balik. Tahu sebenarnya, karena tadinya itu timnya mereka minta Amang Inang yang datang. Kamu nggak tahu kan? Aku juga nggak lama-lama kan, ditakin langsung pergi. Ternyata abang nggak ngeh gitu. Walaupun aku tanya, katanya karena pertama itu tutup mata ya, siapa tutup mata ya pasti nggak kelihatan kan. Ternyata yang kedua juga katanya dia fokus ngelihat kotaknya gitu. Jadi aku nggak diperhatiin ya sebagai adik sih, sedih nggak diperhatiin. Tapi ya
sampai orang di belakang juga bingung karena udah yang ketiga kali kan. Nah, si ini juga nyuruh bawa udah apa? Disinfektan gitu. Nah, begitu ke belakang mau nyari disinfektannya enggak ada. Jadi aku ke depan itu sebenarnya enggak tahu mau ngapain gitu. Ya udah. Datang, abang mungkin udah berapa kali langsung ngelihat gitu. Iya, lu ngapain lu di sini gitu. Tapi secara ininya sih aku lihat dapatlah apa namanya? Surprise-nya adalah dapatlah. Awalnya itu ngajakin sama papa mama juga gitu. Tapi memang tadinya Roy mau surprise-in aku juga lah gitu dengan tim mereka, tapi kan dia harus nanya boleh enggak mertua datang gitu. Kita berebut akhirnya. Ya bagus lah. Enggak boleh datang gitu. Maksudnya jangan datang karena satu masih dalam tahap pemulihan. Sebenarnya ini kan abang lagi launching lagu baru nih. Nah, kebetulan ada berhubungan dengan keluarga gitu kan. Apalagi di konten kita ada waktu itu kalau nggak salah ada ditemanin papa gitu kan. Makanya mereka berharap kemarin itu papa mama juga ada dibawa ke studio gitu. Jadi udah pesan sama aku kalau bisa dibawa terus Kak Duma sama Bang Judikanya jangan tahu gitu. Tapi ya agak berat karena orang papa kan kurang fit kan. Akhirnya aku diskusiin ke papa mama lah supaya bisa enggak gitu. Dan kita setelah melihat keadaan, mama juga baru operasi katarak, enggak bagus kan. Nanti dipandang orang juga, kita jadi kayak enggak peduli sama kesehatan gitu. Akhirnya cuma direkamin video aja gitu. Itu kapan bikinnya videonya itu? Ya, kayaknya perasaan aku di rumah-rumah aja terus video kayak di studio. Terus kapan pakai rapi-rapi gitu? Waktu kamu pergi keluar kota. Oh, pantas. Surprise kedua, sebenarnya itu sama-sama kita nggak tahu. Kalau Jun ya? Iya, kalau Bang Jun itu kita sama-sama nggak tahu. Itu ada sahabat aku, dari kecil juga tuh sama Roy juga udah kenal dia dari kecil. Nah, tiba-tiba muncul di situ. Yang kedua nih, surprise-nya. Nah, kamu juga nggak tahu tuh ternyata. Nggak tahu, tapi menjak disuruh kesana-kesana gitu, aku kan lagi lihat begini. Di itu kan semua band-nya, partinya, bajunya, warnanya sama. Nah, ada satu orang yang nggak sama. Jadi aku lagi liatin, siapa ya? Dia lagi nunduk-nunduk gitu kan. Cuman dia jalan aja ke situ. Nah, pas dia begini, aku udah tahu. Oh, itu kan Bang Jun. Nah, cuma dia nggak, karena dia konsentrasi ke dikerjain kan. Tau nggak tadi yang di kepala aku apa waktu itu? Jadi aku udah tahu nih di segmen ini kan biasalah namanya TV ada gimmicknya ya kan. Aku pikir gimmicknya adalah mereka berantem terus gimana kalau aku iniin orang anak band gitu loh. Karena aku kan punya anak band. Jadi aku pikir mereka mau gimmick gimana nih kalau Judika ngatur anak bandnya kalau latihan. Kalau ada yang bikin ulah. Kan tadi itu si Junnya dibuat jadi pemain gitar. Junedi ini pakai masker. Dia dibuat sebagai pemain gitar yang begitu mereka bumper in. Apalagi iniin musik untuk kita masuk ke segmen berikutnya. Terus dia tuh main gitar terus gitu, padahal udah kelar tapi dia terus ngejreng gitarnya kayak orang marah gitu. Aku sempat berpikir begitu. Terus aku datang, aku pikir aku mau diliatin itu kalau gimana Judika ini marahin pemain-pemain band gitu. Pas kuliatin. Tapi lama kamu. Kuliat juga sih, aku kuliatin orangnya kok. Tapi enggak aku itu Jun, iya. Karena dia kan mainnya gini juga nunduk ya. Tapi aku dari jauh aja tahu itu Jun ya, karena kamu feeling ininya lebih sebenarnya ada. Kalau kamu tuh ada feelingnya pasti ini ada sesuatu. Kalau aku enggak, aku dua. Jadi aku nebaknya dua. Satu memang benar kayak dia tadi. Ini pasti gimmick. Bukan gimmick sih, itu kayak Judika gimana sih kalau mana anak band yang enggak bagus atau gimana kalau dia ngajarin. Atau tadi aku pikir Roy disuruh ganti ini. Nah, terus yang kedua pasti ada seseorang lagi enggak yang gitu. Nah, pas aku lihat begitu, kok bajunya beda sendiri. Tapi aku belum bisa lihat orangnya sampai akhirnya dia begini, oh Bang Jun, tapi kamu masih lama banget di situ dan enggak ngeh itu Jun gitu. Cuma memang beda orang ya. Kalau dia kan lebih apa namanya? Ya udah, main-main aja gitu. Nah, kalau aku tuh kan memang lebih detail ya, lihat orang itu lebih detail gitu dan dari pacaran dulu pasti begitu. Dia dimanapun berada pada saat aku ada acara di mall, di titik manapun aku tahu dia di mana. Nah, itu feeling aku paling kuat sih yang gitu-gitu. Wow. Nah, beneran jadi waktu kulihat, oh itu Bang Jun gitu. Jadi beda orang ya, beda karakter sih ya gitu. Cuman akhirnya seru karena dia cerita banyak hal gitu.
tadi ya ada beberapa segmen. Tadi segmen surprise-nya udah ada Roy dan Jun tiba-tiba muncul di situ. Terus aku jadi malah kalau ada dua kali malah curiga sebenarnya ada siapa lagi. Karena ada foto Joe, cuman aku juga nggak terlalu mikir karena ada temanku mantan manajerku juga namanya Joe, tapi memang ternyata nggak ada. Begitu aku mau curiga malah orangnya emang nggak ada. Itu jadi abis itu ada satu segmen di mana aku karena ada Roy juga pencipta lagu karena kita dekat, terus Raffi bilang nyanyiin lagu baru gitu. Memang aku nyanyi lagu baru yang tentang ayah yang orang tua yang harus melepas anaknya untuk menikah gitu. Jadi hilang tapi ada judulnya. Jadi aku nyanyi di sana dan aku ceritain dulu sama Raffi, sama Nagita, sama semua orang makna lagu ini dalam banget supaya mereka nggak sekedar mendengar lagu ini sebagai lagu biasa. Buat aku lagu ini luar biasa, yang jarang banget lagu Indonesia, pop Indonesia ya, mengambil sisi cinta yang ini. Biasanya aku aja tuh biasanya kalau lagi jatuh cinta, patah hati, cintanya diduakan, ya kali ini sudut cintanya yang kita ambil di lagu Hilang Tapi Ada ini berbeda, gimana seorang ayah atau seorang tua itu ternyata sang bersedih tuh karena sayang ya, sedih melepas anaknya untuk menikah dengan pilihannya gitu. Makanya kata-katanya tuh hilang tapi ada. Jadi cerita itu tentang masa-masa kita besarin anak, terus akhirnya dia gede jatuh cinta sama seseorang dan akhirnya menjalani ya siklus hidup lah, lahir, sekolah, dan akhirnya nanti akan menikah. Jadi video klip lengkapnya kalian bisa lihat di Judika Entertainment. Iya. Sekarang sudah lebih dari 1 juta viewers dan mudah-mudahan sebentar lagi bisa 20M. Mungkin bisa ratusan seperti video klip. Iya, amin. Pasti jangan, sih. Jangan lupa download ya. Jangan lupa download. Lagi musik semuanya pokoknya. Dengerin dan juga request di mana aja di radio kesayangan kalian. Buat yang belum dengerin Hilang Tapi Ada, kalian rugi kalau belum denger lagu ini. Ini lagu bagus banget. Siapin tisu yang banyak karena satu nggak cukup pasti. Karena apalagi kalian mungkin cewek ya yang banyak banget pesan-pesan yang muncul ke kita. Kalian cowok pasti jadi papa. Kalau yang cewek tuh biasanya ngerasa aduh, aku kebetulan ada beberapa yang aku mau nikah nih, jadi aku bisa ngerasain papa aku akan merasa kayak gini ya ternyata gini. Jadi ya apa ya, lagu ini membawa cinta antara anak dan orang tua. Tapi banyak juga kayak yang komen orang tuanya nggak sempat nganterin dia. Nah iya. Jadi yang nggak punya orang tua pun pasti sedih banget gitu, karena banyak yang highlight kata-kata itu. Kalau kamu senang, papa mama juga pasti bahagia. Waduh. Check it out. Check it out.